Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi denganku Asnal Masyawi. Pada video edisi tutorial kali ini, aku akan berbagi tips dan trik cara untuk menambah follower di TikTok tanpa menggunakan aplikasi dan tanpa menggunakan situs web, hanya menggunakan aplikasi TikTok itu sendiri sehingga dijamin pasti aman. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat cara lainnya dengan menggunakan aplikasi maupun dengan menggunakan situs web, teman-teman dapat melihat videonya di link di deskripsi yang sudah aku sediakan. Oke, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Baik, sebelum memulai tutorialnya, teman-teman harus memastikan sudah memiliki aplikasi TikTok terlebih dahulu. Terserah mau aplikasi TikTok dari Google Play Store, bawaan ataupun TikTok Mod, silakan bisa memakainya. Nah, di sini teman-teman buka saja aplikasi TikTok kalian. Nah, di sini adalah akunku, memiliki 34 follower. Nah, kita coba untuk menambah followernya dengan cara apa? Dengan cara kita mencari TikTokers dengan follower yang banyak. Nah, kalian bisa mencari daftar TikTokers dengan follower yang banyak di Google. Kalian ketikkan saja most followers TikTokers atau TikToker dengan follower terbanyak di dunia. Nah, di sini ada beberapa nama seperti Carly Dem, ada Khabi, Bella Porsche. Nah, bisa teman-teman lihat di situ daftar-daftar akun ini dan kalian follow satu persatu ya. Untuk memfollownya pastinya kalian sudah bisa. Kalian cari saja misalkan Will Smith. Nah, kalian follow saja. Silakan kalian follow 5 atau 10 atau lebih bisa ya. Terserah kalian. Nah, di sini aku sudah memfollow mereka. Nah, di sini ada beberapa akun yang sudah aku follow dengan follower yang cukup banyak. Caranya adalah dengan kita mengklik follow no follow. Ya, jadi kita klik ikuti tidak mengikuti ya. Jadi kita follow tidak follow ya, supaya apa? Supaya follower kita bisa bertambah. Kita coba buktikan. Di sini awal followerku adalah 34. Kita coba apakah bisa benar-benar bertambah. Kita unfollow. Lalu kita follow lagi. Silakan lakukan cara ini secara berulang. Bisa 5 menit, 10 menit, atau mungkin 1 jam juga bisa ya. Terserah waktu kalian. Nah, ini dia, sudah ada yang mengikuti. Kita tambah lagi. Baik, setelah aku memfollow dan mengunfollow akun-akun ini, kita coba lihat berapa orang yang sudah memfollow akunku. Nah, ini dia, bisa dilihat 3 akun. Nah, kita coba lagi ya. Oke, sekarang kita coba lihat berapa follower yang sudah aku dapatkan. Kita coba refresh. Nah, ini dia sudah bertambah followerku. Terus bertambah. Nah, kalian bisa terus lakukan ini. Kalian lakukan 30 menit, mungkin follower kalian akan sudah bertambah sampai ratusan ya. Ini adalah jejak yang sudah aku lakukan. Yang awalnya followerku cuma 4 orang, sudah sekarang menjadi 44 orang pengikut. Sangat cepat sekali ya, dan sangat mudah sekali, dan dipastikan cara ini aman. Sekian video tutorial cara untuk menambah follower di TikTok tanpa menggunakan aplikasi dan tanpa menggunakan situs web. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.